Hai, apa khabar mama? Woi, katil keras ni. Yo. Hai, apa khabar mama? Welcome back to my channel. Untuk punya video kali ni aku nak review dekat sini mama. Splash Mania, Gamuda Cove. Ni waterpark yang terbaru ni. Terbaru di Malaysia. Baru je buka dalam awal bulan 2. Hari itulah. So kali ni masih bulan ni masih bulan 2 lagi. Aku baru sampai sini. Aku nampak dekat semua TikTok, dekat semua media sosial memang tengah heboh lah pasal Splash Mania ni. So aku nak tahu sendiri apa yang best dan menarik yang dekat Splash Mania ni. Jom follow aku. Dan pastikan kau mau tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Roma. Kita masuk dulu. Okay, kita okey Roma, kita baru lepas tol Gamuda Eco Curve. So sekarang kita dah semakin dekat lah dengan apa tu Splash Mania. Abang, Splash Mania tu terus bang? Yeah. Splash Mania. Terus. Oh, terus aja. Okey, terima kasih bang. Oh, terus. Parking depan ni lah. Kuyuk ramai yang sampai. Excited ni pun nak pergi Splash Mania. Awal-awal lagi ni. Belum tengah hari. Okay, ni parking di sini lah. Dia suruh parking sini. Splash Mania ni di sebelah kanan. Okay, jom parking lah. Parking sini bang untuk parking sini eh. Haa, Splash Mania. Splash Mania. Okay, terima kasih bang. So ni kawasan parking rumah. Luas kawasan ni. Pandang kembang eh. Okay rumah, alhamdulillah aku dah sampai lah. So ni lah dia punya suasana parking dia. Ni ramai baru sampai ni. Excited nak pergi Splash Mania ni. So kita orang akan ke depan sikit naik dia punya buggy. Buggy dekat depan nampak. So ada buggy ni. So kena tunggulah ikut turn lah. Barulah boleh ke sana. Pasal dia nak ke jalan kaki tu jauh tu, nak ke kaunter sana, kaunter pendaftaran tu. Okay, jom kita siapkan anak tu, waktu baru kita gerak. Okay, dah sampai lah kita ni bagi. Okay, akak belakang, akak belakang eh. Dia depan tau. Okay, boleh depan bang? Boleh ya? Alright. Awak turun dulu, nanti second. Boleh berdiri ke? Tak boleh berdiri. Mana muat? Jatuh nanti. Kesan. Ini dah penuh tangan ni. Second trip. Tunggu lah second trip ya. Okay, nanti right. Kita tunggu sana. Bye. Oh, dia terus ni entrance ni. Okey. Boleh jalan ni. Pakai sini boleh mah. Tapi penuh sini. Penuh. Oh, dah penuh lah. Okey, dia orang buka lah sana kan. Alright. Ni parking yang depan sikit lah. Tapi dah penuh parking depan ni. So kita parking belah-belah satu lagi lah, yang belah luar tu. Nampak? Dia punya kapal lah. Tak sabar nak masuk rumah. Amboi. Siap ada asap eh. Macam. Okey, alhamdulillah dah sampai dia punya entrance. Splash Mania. Ni asap memang dia orang pasang apa asap tu? Apa dia? Dia buat air lah. Buat air bagi sejuk sikit lah kan. Pasal panas kan? Betul. Okey, terima kasih bang. Okey, sama. Okey, dah sampai lah dia punya entrance. Cantik entrance dia. Okey, let's go rumah. Hai. Si ada asap-asap ni. Ni asap-asap ni nak bagi kita sejuk sikit lah. Sebab dia asap ni daripada air tau. Dia uap air lah sebenarnya. Tak adalah kita panas sangat. Ini lah panas kembang bang. Alright, jom. Tanpa buang masa kita pergi beli tiket tu. Okay, kat sini tiket kaunter dia. Okay, kita beratur sikit lah. Tak ramai pun yang queue ni. Jadi kita boleh ambil tiket terus. Alright. Wuih, besar kipai. Oh, patutlah sejuk sini. Okey, jom. Boleh masuklah. Jom balik. Angkat, jom. Oh, senang lah. Sejuk tak? Hai, selamat tengah hari. Okey. Saya nak beli tiket untuk dua dewasa, dua kanak-kanak. Kanak-kanak dah ukur ke? Kena ukur tu ya? Kena ukur dekat papan tu. Oh, papan tu ya? Okey, okay, jom. Dia kalau kena bayar berapa? Atas 120 cm? Kalau kanak-kanak, 120. Okey. Oh, dia kira dewasa. Okey, baik. Kita orang ukur dulu. Okey, jom agak ukur dulu.
Okey. Alright. Ah, ni tu punya tempat pengukurnya. Okey, akak berapa? Akak okey tak lepas. So akak tiga kanak-kanak. Lepas. Alhamdulillah. Adik. Adik bersama kanak-kanak. So alhamdulillah lah. Dia kira kanak-kanak bukan dewasa eh. Okey, jom. Let's go. Okey dah. Ah, duduk kanak-kanak. Bawah 120. Ha ah. Alright. Dewasa. Okey. Ya yeah, betul. Ha ah. Satu dewasa 79 ni adik. Ha, kalau macam kanak-kanak 69. Okey, right. Okey, koma. Ha, tiket aku dah belilah sini. Alright, jom kita masuk ke entrance je. Ha, so aku ikut belakang sikit pasal sana macam sesak sikit. Orang ramai. Ha, lalu sini macam cantik dia, dia wak-wak macam macam kabus. Air terjun sini. Oh, okey okey. Let's go, let's go. Okey, sebelum kita masuk, aku tengok dulu. What can you ride? Apa yang kau boleh naik dan apa yang kau boleh naik? So kat sini dia detail lah semua. Daripada surf mania, berapa cm boleh naik, dari sini ketinggian dia, macam-macam jenis mainan lah kat sini. Dia bagi tahu semua lah, segala jenis mainan lah, ikut ketinggian yang yang sepatutnya yang boleh naik. Kalau rendah sangat budak-budak memang tak boleh lah. Okay. Okay, masuk ni kak. Alright, so kita orang baru masuk. Tak ramai sangat ni, beratur. So laju lah. Okey. Pakai okay, bracelet dulu. 4 orang eh? Ah, 4 orang betul. Ah, ni baik eh. Alright. Tak ada makanan luar. Sakanya alhamdulillah tak ada. Ah, banyak-banyak jelah, banyak tu gadget lah. Boleh? Ah, right. Sorry kau tak kena bulu. Ah, tak ada. Bulu pendek tak apa, yang panjang. Ah, panjang tu yang sangkut tu. Sakit. Oh, sakit eh. Okey, right. Dia pedih sikitlah. Okey, right. Okey, terima kasih. Okay, right, jom. Dia kena scan eh? Haa, kena scan. Alright. Sorang-sorang. Okay, adik, adik dulu. Oh, telak. Okay. Okay, saya pula. Okay, tolak. Okay, terima kasih. Hop, alright. Okay, dah masuk dah. Okay, koma. So, ni lah. Masuk-masuk je entrance je. Korang akan jumpa ada kedai jual pelampung. Jual aksesori untuk mandi lah. Ya. Yeah. Yang mana? Oh, yo. Oh, cantik lah. So, tu ada kat sini. Dia punya locker room lah. Aku tunjuk kamu locker room dia. Macam mana rupa locker room dia. Okay, kamu. So, ni dia punya locker room lah. Kamu nampak. Oh, luar juga locker room dia. Okay lah. Not bad. Ni locker room dia. Okay. So, aku since aku tak ambil locker. Aku ada dah bawa bag. Bawa trolley saya siap. So, tak ada apalah. Jom, kita keluar balik. So, siapa yang terlupa bawa aksesori nak mandi, ha, kat sini ada, jangan risau. Just stand by duit je, okay? Ada duit, semua jalan. Macam-macam ada sini. Ada pelampung, ada tempat kasut pada. Yang lapik handphone pada, macam-macam lah, pistol air. Kat sebelah juga aku perasan ada stroller rental tau, sebelah ni. Stroller rental. Lepas tu, nak nak rental, ada rental. Apa tu, wheelchair pada. Ni kan anak-anak punya. Apa tu kereta pada kalau macam dia orang tak larat jalan nak kena dukung, so sesuai lah bawa yang yang kereta kereta kecil ni. Okey. Lepas tu dekat depannya ada apa? Kita tengok. Oh, ni macam toilet lah depan ni. Kita masuk dulu. Ya, aku masuk dulu eh. Ha, ni changing room lah. Changing room untuk lelaki. Ha, surau apa dia ni? Kita tengok. Oh, ada surau. Okey. Ha, surau. Oh, luar agak surau dia. Not bad. Okey. So, ni dia punya changing room. Oh, changing room ni pun luar rumah. Cantik changing room dia. Oh, sampai ke hujung belah sana changing room dia. Okay, okay. Not bad, not bad. Ni apa benda ni? Oh, ada locker lah. Tapi ni tak on ni locker dia. Right? Okay, jom. Kita keluar balik. Ha, ni kawasan perempuan lah. Surau perempuan dengan changing room dengan tandas perempuan. Tu ada nursing room juga kat sini. Okay? Jom. Kita keluar balik. Okey, koma. Sebelum aku nak start main, dia punya kawasan main ni semua kat depan ni tau. Aku nak pergi dengan tempat dia punya cafe. Cafeteria. Dekat, apa nama tempat dia? Jungle Jamboree. Dah tengoklah. Apa makanan yang diorang provide kat sini. Apa lagi yang makanan-makanan yang lain lah. Aku tak tahu sangat ni. Nak tengok apa menu-menu yang ada kat sini. Jom. Oh, sini kawasan ni okey. Luas. Meriah juga.
Okey, so nak order food dekat sini. Okey. Jom kita tengok apa yang menu yang ada, dek. Okey, ni dia koma. Menu-menu dia. Dia ada light snack, ada boiled egg, ada toasted bread. Lepas tu ada nasi lemak. Lepas tu noodles pun ada macam-macam, laksa, mi rebus macam-macam lah, mi goreng mamak. Dessert pun ada lychee. Lychee kang ada koma. Lychee kang. Huh, sedap ni. Lepas tu air tu semua okey lah, standard lah. Air semua ada lah. Tapi harga dia, kalau koma tengok harga dia, compare dengan timpak-timpak yang lain, ni antara yang affordable lah pada aku. Harga dia agak murah, berpatutan. So okey lah, not bad. Alright, jom kita ke depan sikit, tengok dia punya menu lain kuku ada. Okey, selain pada makanan-makanan yang ada kat depan tu, menu dia ada tak menu lain? Ada pizza ke mah? Ada pizza, motor saya ada set dengan air. And then semua light food lah. Light food macam chicken tempura, nugget, chicken wing, chicken wrap, marinara, semualah. Alright. Okay, okay, not bad. Menu dia pun banyak. Ada variety of food lah dekat sini. Okay, kejap lagi kita makan, kita pergi main dulu. Okay, let's go, Mama. Jom, adik. Baik. Demo semua tak sabar-sabar nak main. Adik tak sabar nak main dia. Okay, jom. Okay, Mama. Ni dia punya entrance sebelum masuk ke dia punya taman permainan kat dalam ni. Water park dia. So, kita tengoklah kat sini. Ni dia punya apa nama? Dia punya peta. Peta yang lengkap dekat Splash Mania ni. Okey. So sekarang ni kita kat sini. Kita kat sini eh, adik. So kita nak ke mana ni? Kita akan pilih mana yang terdekat dululah. Kita cari mana yang terdekat. Kita akan bawa kita yang last kali, bawa kita ambil yang hujung-hujung yang belah kapal tu lah. Okay, jom. Adik mana? Okey, jom kita tengok lu apa yang ada kat depan ni. Yang hijau tu. Hijau tu jauh dah, kita ambil yang dekat lu. Jom. Let's go. Okay, so kita orang nak menuju ke mana ni? Kita menuju ke Treasure Tower eh. Okay, jom. Kita pergi sini dulu. Okay, so aku dah sampai tempat yang pertama ni. Tempat pertama ni nama dia apa? Treasure Tower. Ni memang untuk kanak-kanak lah. Actually orang dewasa boleh, tak masalah. Pasal dia tak ada height ketinggian semua, tak ada masalah. So boleh mandi. Okay, jom. Okay, Kak, jom. Kita buka kasa, Kak. Okay, Koma, aku nak letak beg tu. Pasal aku tengok kawasan sini macam tak banyak macam tempat seating yang boleh letak beg tau. So aku je letak mana-mana ya. Aku rasa macam tempat yang strategik sikit. Aku je letak beg dulu lah. Okay, so aku letak kat sini beg aku. Okey, Koma, sebelum aku nak main dekat Treasure Tower ni, aku nak pusing satu orang tu. Macam mana roper, apa nama? Roper Treasure Tower ni. Uish, banyak dia punya sliding ni tu. Banyak gila, tinggi-tinggi tu sliding dia. Lepas tu, lifeguard pun ada jaga lah. Dua orang sini jaga lifeguard, so tak risau lah. Memang kalau kanak-kanak main tu, dia orang ada standby lah jaga. Okey, so kita pusing satu orang tu tengok. Macam mana roper Treasure Tower ni. Okey. Hey, ni bawah tu kawasan, bang. Besar tau tempat dia. Ini banyak tempat lain tak cover ni. Tak tahu sebab cover kita hari ni. Inside. Okay, right. Nampak? Ni aku dah hampir satu pusingan ni. Satu pusingan lengkap ni. Pusing dekat Treasure Tower dia. Okay. Ni ada seorang lagi lifeguard jaga sini. Dekat sini je, dekat Treasure Tower ni pun ada empat orang. Empat orang lifeguard yang jaga kawasan ni. Ni aku dah, ni kawasan depan lah. Kawasan depan Treasure Tower ni. Okay, nampak tak? Alright. Okay, barulah aku nak pergi mandi dengan anak-anak. Okay, kita mau naik ni. Jom, let's go. Hei, basah. Hei. Ayo. Hei. Asal lenjut.
kau sampai dekat atas kali ni. Itu ke mana? Tak nampak arunya tu. Oh. Jom. Oi, apa ni? Tak nampak. Memang tak boleh bawa lah. Jom kemar kalau nak terjun memang tak boleh bawa lah. Gadget memang tak boleh lah. Dia punya management tak bagi. Pasal kita tahu dia punya preview masa buka mula buka. Dia orang boleh pakai GoPro tau. Tapi sekarang tak boleh lah. Aduh, stress aku. Okey, agak terjun, agak terjun tu. Okey. Yo, dia tempoh. Wow. Yo. Mana? Ha, agak tak nampak pun. Mana? Oh, dah tu je dah. Oh, okey, okey, okey. Okey. 1, 2, 3. Okey. Ha? Untuk mana? Oh, baik. Oh, aku bawa tojun ni. Oh, sebenarnya tak ada dah laju sangat. Boleh lah. Acah-acah. Slow lah. Eh? Kita macam ni bang, kita balik. Oh, laju. Okey, Koma. Aku dah settle dah dekat mandi kat Treasure Tower ni. Okey, seterusnya. Seterusnya aku nak pergi dekat depan sikit. Dekat depan Treasure Tower ni. Ada satu tempat main kanak-kanak ni. Jom, kita tengok. Apakah nama tempatnya? Okey, Koma, kita sampailah. So tempat kedua ni nama dia apa nama? Mini Mania. Okey. So Mini Mania ni, oh dia naik slide lah. Slide atas ni. Alright, jom. Kita try tengok macam mana rupa tempat dia. Okay, Koma. Aku nak tengok dia mau naik. Aku tidak naik. Bagi anak-anak naik lah. Akak, tunggu jap. Dia akan video pada atas ni. Tunggu jap, tunggu jap. Allah, dah terjun lah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Sabar lah. Okay, Dik. Adik, naik mana? Naik ni. Okay, besar tu. Okay. Okay, duduk. Alright. Wow, best ya. Adik ini, berapa dua orang? Cepat. Orang ni 11 lagi. Ada 11 eh? Okey. Okey, ready. 1 2 3. Woohoo! Okey, akak. Kau banyak kali. Oh, itulah. Okey, jom naik ini pula. Belah tepi pula, jom. Ni satu lagi. Okey, ada dia bagi ni. Okey. Boleh. Dia pulang mana? Oh, itu depan lah. Tapi dia pusing lah. Okay. Ready? Okay, masuk dek. Boleh? Alright. Ada sedia lubang tak nampak pun. Oh, dia pulang-pulang bawah tu. Pusing. Oh, dah sampai bawah dah. Oh. Okay, dek. Hai. Okay, Koma. Aku dah settle lah cover dekat apa nama? Tempat Mini Mania ni. Aku takkan slipper. Panas pula simen. Tapi best lah. Dia banyak tempat. Ada 3 kawasan ni. Meriah lah kawasan ni. Not bad, not bad, not bad. Ini pun kalau dibiarkan ni memang dia orang tak balik ni. Kena pergi tempat lain juga ni. Aku nak cover banyak tempat ke ni. Okay, jom. Let's go. Okay, seterusnya Koma. Settle lah kita orang mandi dekat Mini Mania ni. Kita pergi depan sikit. Pergi depan sikit. Dekat depan Mini Mania ni ada satu lagi tempat mainan kanak-kanak. Kita tengok apa nama tempat dia. Ni tempat ni macam cetek lah. Ada sliding besar ni. Agak adik, ada sliding besar. Oh, best ni. Nak kena ikut mana ni? Kena naik tangga. Ikut mana? Uyuh, best. Wow, best lah. Mini Monster. Okay. Oh, yang ni nama tempat dia Mini Monster. Oh, kena naik tangga adik belah sana. Naik tangga, adik. Pergi ada agak-agak. Ambil pelampung tu. Ambil pelampung tu. Ambil pelampung tu. Lepas tu pergi naik tangga dengan adik. Jom, naik tangga. Pergi, dengan akak. Okey, jom tengok dia orang naik. Apa nama? Naik, apa tu? Dia dua ni. Belah kiri ni Tiny Twister. Belah kanan Mini Monster. Tak tahu dia nak naik mana satu. Kita tengok lah. Kita rekam sikit eh. Itu jemput sini ni. Ui, meriah.
Meriah, meriah. Adik naik ke mana ni? Yang belah atas tu? Oh, naik sini? Okey, okey, right. Daddy, daddy ni. Daddy rakam sikit. Oh, dia naik macam ni lah. Okey, right. Okey, akak dengan adik naik eh. Daddy tunggu awak eh. Okey? Okey. Alright. Good luck, good luck. Okey. Turn Adam dulu. Nak terjun. Alright, jom tengok. Kena ropernya. Mana si Adam ni? Oh yo. Wow. Oh yo. Best ni adik. Wow. Adik sana ke? Wow, best ni. Ok, akak pula. Mana Puteri Jasmine? Uyo. Wow. Uyo akak. Ok, untuk hari ni Mini Monster je buka. Tiny Tea Store memang tutup hari ni. Lepas tu yang best kawasan kanak-kanak yang Mini Mania, Mini Monster ni ada Key Parasol kau mah. Ambil kau. So dekat sini memang kuat lah angin dia. Memang sejuk lah. Walaupun di tengah-tengah panas terik ni, memang terasa lah. Terasa dia punya angin tu, angin kipas tu. So memang best lah lepak ni. Memang best. Okay, best. Akak dekat 5-6 kali naik dekat Mini Monster ni. Sabar lah. Okay, dekat sebelah Mini Monster aku mah ada satu lagi tempat yang akan nak. Tapi ni untuk baby-baby boleh ni. Nak merangkak main ayah. Orang besar kanak-kanak dah selesai lah. Ni apa nama tempat lah? Splash Plush. Nama pun Splash Plush. Nama dia pun manja-manja kau mah. So memang tak ada apa sangat lah. Memang tempat santai. Inilah tempat dia. Kau nak baring-baring kat sini, tak ada hal. Dari pandang kembang lah. Okay, kita orang settle lah. Lepak-lepak santai main air dekat Splash Plush. So kita tak nak buang masa, nak pergi tempat yang seterusnya. Pasal banyak tempat tak gambar ni. Jom kak, kita pergi tempat lain. Pergi depan anda nak? Jom. Let's go. Ah, depan ni. Ikut sini, ikut sini. Okay. Apa nama tempat ni? Sini, daun. Oh, daun. Okay ni. Monster Twin Star, Swaggy Cliff. Ombak King. Oh, ada Ombak King ni. Okay, jom. Let's go. Alright. Oh, ni yang apa tu? Oh, ni yang river. Main river-river naik pelampung tu. Oh, kat sini lah. Alright. Oh, okay. Oh, dia jalan sendiri lah dia punya pelampung ni. Alright. Jom, kita try mana satu ni. Aku pun pening. Jom, agak. Okay, kat sebelah kanan jambatan ni. Haa, kita tengok apa nama tempat ni. Ui, tinggi lah dia punya. Oh, ni yang lompat ni. Lompat tenggelam ni. Tapi untuk orang dewasa lah kot. Okey. Tengok apa nama tempat dia. Tak tahu apa nama tempat sini. Kita tengok dulu. So nama tempat dia apa? Wild Rush. Ha, ni nama tempat dia rumah. Wild Rush ah. Ha? Ni kanak-kanak tak boleh lah. Nampak kali aku dah kena cuba ni. Okey. Alright, jom kita siap sedia. GoPro aku. Okay, tak tahu GoPro tak boleh bawa ni. Kita diam-diam lah. Apa nama tempat ni? Oh, tak ada tulis ni. Besar. Ni besar. Tutup dia. Tutup. Kenapa? Tutup. Lepas tu dekat depan tak ada apalah. Ni memang kawasan rehat ya. Tak tahu. Dia tutup kejap. Dia buat renovation. Dia tengah repair. Tengok depan tengah repair ni. So tak lepas ni tu kawasan rehat lah. Kawasan rehat. Ni kapal pirate lah. Jadi kita naik kapal ni. Okay. Jom. Kita ke depan sikit.
Ni kawasan, oh kawasan tube rental. Okay, okay, right. Oh, right, tube rental eh. Okay bang, ni tube rental dikira macam mana bang? Single tube RM15, sunset loop RM25, sunset dual set RM35. Okay, okay, okay. Yang single macam mana bang? Oh, single yang kuning ni? Kuning. Kuning. Kalau yang macam transparent tu? Oh, dengan putih lah. Yang double tu mahal sikit lah, RM35 eh. Yang double yang, yang oh, dua tak ada. Ada single je lah. So, dua-dua RM5. Okay, right. Baik. Okay, terima kasih bang eh. Okay, kamu. Ha, settle lah aku main dengan Wild Rush. Ha, tapi tak nampak naik berdatas lah sebabnya tak boleh bawa GoPro, dia punya kamera pun tak boleh. Ha, tapi tak apalah. Berasa lah naik kan. Puas hati lah. So, dekat sebelah tempat yang aku lalu ni, ha, ni nama Ravage River tadi. Aku bagi tahu tadi. Ha, ni Ravage River. Kena naik, kena bawa pelampung ni. Pelampung ni kena sewa lah. Kena sewa pun boleh kita naik pusing satu pusingan lah. Kat sini. So, jom, kita ke depan lagi. Ya ke? Okey, kat depan ni ada apa pula? Kita tengok tu. Ha, ni kau punya resort. Kat sini boleh OTD. Ya, boleh ambil gambar ni kak. Sampai tak kepala? Ambil gambar kat belakang ni. Ha, duduk belakang ambil gambar. Okey tak? Wow, adik jadi badak sumbu. Kakak jadi beruang. Okey, komo, kita sampai lah kat satu kawasan yang berpasir. Ha, apa nama tempat dia? Ombak King Cove. Ni dia. Alright. Ha, nama Cove sebab ada gua ni. Ha, jalan masuk tu pun gua. Fuh, lain macam. Okay, jom kita masuk. Kena tengok macam mana rupa tempat dia. Oh. Wow. Ini dah dekat pantai kak. Mana tu pantai kak? Fuh, banyak pasir kak. Wow, best. Alright. Oh, besar dia punya kawasan Ombak Cove ni. Okey. Jom kita ke depan sikit. Okey, kita dah hampir habis kawasan pasir ni. Ha, depan ni baru dia tak ada pasir dah. Ha, ada kawasan ombak lah. Oh, besar lah. Oh, yang best ke mah? Ombak dia betul mengadap kapal pirate yang besar kat depan ni. Huh, memang happening gila lah. Memang best lah sini. Baik lah. Kebetulan cuaca hari ni macam redup sikit. So, kita orang tak adalah rasa macam terik panas sangat kan. Tak ada rasa bahang sangat. Still okey lah. Ha, dengan angin-angin kat sini, okey, not bad. Bang, tu mau tanya bang. Sini ada ombak ke? Ada ombak. Ya, dia bila start ombak dia? Ke dah start dah? Memang ada dah. Oh, dulu. Oh, lama lagi lah. Dia start tengah jam bang. Setiap tengah jam ada ombak eh. Ha. Ombak tu berapa lama bang? 30 minit. Okey, right, baik. Okey, terima kasih bang eh. Alright. So, ombak tu start kedua ke apa? Aku rasa sekarang ni berapa jam? Pukul 1:46 ah, tak lama lah. Lagi 14 minit. Dah sampai pukul 2. Ha, boleh tunggu jap. Nak melayani ombak sini. 12 seconds later. Okey, koma. Dah pukul 2 dah. So, ombak pun dah memunculkan dirinya. So, jom kita rekod video sikit sini. Kamu, aku dah cover dah area Ombak Cove. Dekat belakang Ombak Cove ada banyak cabana tau. Ha, so kamu boleh sewa lah cabana kat sini. Tak ada hal. Semua harga tu aku tak pasti. Nanti aku try tanya staff tengok lah berapa dia charge untuk satu cabana ni. Okay, jom. Aku tak nak buang masa, nak pergi tempat lain lah ni. Pasal cuaca pun macam agak mendung lah ni. Kena cepat-cepat habis ni. Habiskan semua kawasan dulu. Walaupun kita boleh main balik. Okay, let's go. Okey, dekat belakang apa nama? Belakang Ombak Cove ni ada satu lagi kawasan. Ha, ni pun Ravage River kan ni. Ha, tapi kawasan ni macam besar sikitlah. Kau kena nampak. Lepas tu dekat depan ni ada macam pool tau. Ada pool kecil ni. Ha, nak lepak-lepak sini, santai boleh lah. Ha, besar kat pool dia, bulat. Bulat pool dia. Ha, ni kawasan ni luas sikit untuk naik naik pelampung mengikuti aliran sungai Ravage River ni. Alright. Jom. Jom kita lalu ikut River Ravage ni. Okey. Boleh. Alright. Tak apa. Jom. Boleh. Oh yo, pandai dia. Wow. Oh yo, power lah. Oh yo, sini memang redup. Ha?
Puyuh, puyuh. Boy, main lagi dia. Tetapi dia punya air ombak sini kuat kat koma. Boleh tahan tak? Punya, air ombak dia. Kuat. Laju ke? Aku jalan pun macam tak berjalan. Haa, okey lah. Laju. Haa, laju air dia. Ha, so senang lah bila berjalan. Kau naik pelampung lagi best ni. Memang layan. Siap boleh tertidur sini. Tak ada hal lah. Boleh je tidur. Ya ke? Ada pelampung boleh tidur dek. Wow. Uyuh. Uyuh. Wow. Wow, kita diserang. Alamak. Kita diserang ah. Oh, ada lanjut. Kiri dan kanan. Jaga. Wow. Oh, kita masuk mana ni? Apa nama tempat dia? Secret Lair. Okay, jom. Uyuh. Wah, wow, terowong ah. Uyuh. Ada terkabun lah. Ada treasure. Uyuh, ada terkabun. Banyaknya. Mana boleh ambil? Tak sampai. Boleh nak ambil. Eh, jangan. Nanti diorang nampak. Okey, kita ke depan sikit. Oh, ni lah rupanya dia punya main entrance dia. Ombak King ni. Okey, dek? Ah, ni main entrance dia. Tadi aku ikut pintu belakang rupanya. Ya Allah, tuan ku, sabarlah. Okey. Haa, ni dah. Ombak King kau. Okey. Haa, ni pintu masuk dia. Sabarlah. Aku dengar belah sana pintu dia. Ya, nak rakam fikir sikit. Alright, jom. Kita pergi depan sikit. Aku rasa hari ni ada juga lah, banyak juga tempat tutup ni. So macam tak boleh main semua benda lah. So kita baru sampai, ni kawasan apa ni? Oh, ni macam ada kafe ni. Boleh beli makanan kat sini. Ada kawasan rehat, a few tempat. Ni kalau duduk banyak ni. Okay, ni apa-apa tempat lah. Woi, besar ni kawasan ni. Syat. Boleh kata nak main. Ni boleh main dua orang ni. Jom kita ke depan sikit. Oh, ada kafe lagi. Tengok dia punya kafe eh. Alright. Okay. Ni bang, masuk tak ikut mana bang? Masuk ke mana? Oh, ikut sini lah. Oh, okay, right. Apa nama tempat ni bang? Apa nama tempat ni? Ini? Tower 2. Oh, Tower 2 ya? Okay, right. Okay, terima kasih bang. Okay, jom kita tengok. Dia kena... Ni anak pelampung dua orang ni. Naik kat sana. Typhoon Terror. Apa nama tempat? Naik. Ha? Macam nak naik. Ha, kita tengok dulu. Jauh ke kawasan ni? Naik tangga. Ramai lah naik di sana. Twin Turbo. Typhoon Terror. Curse Wheel. Wah, ada banyak dia punya jenis-jenis slide dia. Jom tengok, dek. Jadi kalau sempat, kita naik kan, dek? Kita tak tahulah budak kecil boleh naik ke tak. Kan? Jom kita tengok. Mana tempat laluan dia. Okey. Oh, naik tangga dekat sini. Oh, naik tangga kat sini dek. Ui, ramai naik dek. Pensan. Kenapa ramai? Oh, ramai naik. Oh. Tengok ni, adik beratur banyak dek kat atas dek. Pensan. Aduh, jom ni adik, patah balik. Sebabkan ramai beratur dekat apa nama? Twin Turbo ni. So kita relax dulu. Kita pergi cover tempat lain dulu. Tengok mana yang boleh cover ni. Kejap dek. Aku nak tengok kafe kat sebelah Twin Turbo ni. Apa yang diorang jual? Tapi rasa sama lah kot punya food. Mungkin limited lah. Tak banyak sangat lah food dia. Kan? Okay, so dekat depan Twin Turbo ni. Twin Turbo ni ada Cabana Rental. Apa nama? Oh, ni Tube Rental semua kat sini lah. Oh. Tapi ada juga jual-jual minuman. Minuman dan makanan ringan kat sini. So kalau korang nak makan ala-ala perut sikit, sesuai lah. Beli kat sini. No problem. Okay? Oh, sedapnya. Yo. Ya. Eh, comot-comot mulut. Sabarlah. Satu, dua, tiga. Garang sikit, garang sikit. Garang. Sedap. Wah. Macam boleh malu. Malu. Wah.
Okey, tadi aku tertinggal GoPro. So abang tu kata boleh pakai GoPro tapi kena pakai head lah. Head strap lah. Tak boleh, tangan tak boleh, tak boleh pegang. So ni kita punya pelampung. Right. Okey, jom let's go. Jom. Okey bang. So kita naik mana satu ni bang? Kalau untuk kanak-kanak mana sesuai bang? Kanak-kanak Sesuai lah, laju sikit. Typhoon Terror Oh laju curam sikit. Oh tu curam sikit? Yang tu yang tebal tu? Yang sebelah. Oh yang curse wheel tu? Curse wheel. Terang sikit dia menjunam. Menjunam lah? Oh menjunam. Ambil ni lah, standard lah. Ya, dia laju sikit lah. Oh laju sikit lah? Okay, right. Baik. Jom. Jom dek. Okay, masih bang. Okay. Amboi, jauh gini kau mah. Nak sampai ke atas. Hai, kena beratur yang nampak kaya je. Let's go. Kuning. Kuning jawan. Kuning tak laku ah. Kuning tak laku ah. Kuning tak laku ah. Mau sepi hijau kan. Ya ni. Abang ya ni. Ha? Kuninglah. Budak-budak hijau tak boleh kan? Boleh je. Oh boleh je. Oh ya ke. Tak apa nak kuninglah. Kuning dulu. Jom. Ha, dia masuk dah ini. Kau tadi pegang tu. Okey, dek. Bagi bismillah, dek. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Come on. Come on, masa. Eh, belum lagi. Okey, right. Satu. Dua. Satu. Okey, masa bang. Okey. Best adik. Okay. Okay. Yeah. Alright. Hi. Aku rasa tu port yang terakhir yang aku akan singgah. Dekat Splash Mania ni. So dekat depan ni apa dia? Ni Atlantis VR dengan Skills, Spills and Thrills ni tutup. Memang tutup lah kawasan ni. Okey. Ni rupa tempat dia. Besar agak. Okey. So ini tutup. So kita ke depan sikit. Ke depan sikit. Right. Ni tempat ni antara dua tempat ni paling happening lah. Kapal Lanun dengan yang belah sini. Ya Allah beratur panjang lah. So kat sini ada beberapa cabana yang masih under renovation. Dia tak lama lagi siap. Okey lah kan. Kira cantik lah tempat dia. Alright. So ni apa ni? Kita ke depan sikit. Oh ni dia koma. Ni tempat yang seterusnya aku nak tunjuk koma. Apa nama tempat lah. Ni dok tulis ni. Panjang lah. Panjang weh. Serius. Okey koma. Kita ke depan sikit. Ni yang tengah beratur agak panjang ni. Tangga dia lah tinggi. Okey. Jom. Tengok apa yang dia orang nama tempat kat sini. Apa namanya? So kat sini ada Wupa Lupa, Rush Havoc, Shaka Waka, Waka Boom Boom. So bang kat sini ada empat tempat bang Ada empat kat sini. Empat siding ada empat lah. Empat four Okey right. Alright, so nak kena beratur lah. Agak tinggi ni, sampai ke atas lah. So, sekejap lagi tengok lah. Okay. Kita pergi kawasan lain pula. Pergi ke depan sikit. Okay, so ni apa ni? Plunge Sumau Mira Drop Maniac Races. Okay, right, jom. Kita ke depan sikit. Okay, so aku dah sampai kawasan sini. Ni apa nama tempatnya? Okay, tengok dia punya peta tengok. Ya, aku dah pusing-pusing antara rata. Tak tahu dekat mana aku yang kedudukan sekarang ni. So aku sekarang ni dekat okey. Dekat sini. So nombor 8. Nombor 8 apa ya? Wupa Lupa. So ni nama tempat dia Wupa Lupa lah dekat depan ni. Pasal tak ada signage tau kat sini. So aku agak confused. Mana satu nama tempatnya? Okey. So pelampung boleh ambil sini, tak ada masalah. Pelampung yang berkembar tu. Okey. So kawasan ni macam nilah. So ni lah dia koma. Nama dia Wupa Lupa. So kena naik pelampung lah. Pelampung yang double tu. Okey. Okay, settle cover Wupa Lupa. Ayolah kot nama dia. Allah, susah benar ingat nama.
So kita ke depan sikit. Kat sebelah lupa-lupa ni. Ni dia, Goma. Yang pakai sliding. Ni dia. Maniac Races. So aku pergi naik atas lah kejap lagi. So kalau sempat aku naik lagi. Okay. So ni Maniac Races yang aku tunjuk tadi bermula tu. Lepas tu yang ni apa? Ni lah Sumau Merah Drop ni. Lagi macam. Dengan plunge. Plunge pun ada tak? Insan. Bang. Eh, kapal atas tadi. Ha, atas boat. Okay. Boleh ah? Sini boleh tu tapi ni atas tenggo itu tangga belakang. Belakang? Belakang. Belakang boleh? Belakang boleh. Sini sini mau okay juga. Susah sikitlah. Ramai orang lah. Ikut belakanglah. Belakang akan tanggap. Baik. Okay. Terima kasih ya. Okey. Rupanya naik kapal bukannya tangga sini sebenarnya. Dia dekat belakang. Alright, jom kita pergi belakang. Itu sini rupanya. Jangan laluan ni ke mana? Rupanya dia ada tangga lah. Tangga tu direct terus ke kapal pirate dekat atas. Ni dia. Baru jumpa mama. Ni lah dia dekat belakang. Sorok rupanya tangga dia. Tangga kapal kapal pirate ni. Nama kapal dia? Ni dia. Amazonia. Ni aku rasa ni lah tempat lah aku nak pergi ni. Okay, let's go. Jom kita naik atas. Okay. Mana kerja boat lah. Nak start lagi ni. Ke sini ni. Right. Dia mana ni? Belah sini. Tak nampak lah ni untuk main game lah ni. Tak apa, kita naik atas terus. Okay, let's go. Gigit aku nak naik atas ni. Insan. So kita ni belah mana ni? Kita tengok. Ni dalam dek kapal. Kita ke depan sikit tengok. Dia macam tutup dah luar ni. Kita dapat keluar dia tengok suasana dia luar lagi cantik apa. Mantap. Okay, kita ke atas sikit. Tengok dia punya apa nama? Dia punya apa? Meriam. Ini meriamnya. Ni lah meriam dia. Ini betul-betul kapal perang betul ni. Boleh nampak bawah dia. Steady lah. Okay, korang settle lah deck bawah ni. Kita nak naik ke atas pula. Okay, aku punya gimbal ni, bateri dah habis tau. So nampak, aku pegang tangan dia. Kita buat manual, tak ada hal. Okay, jom kita sambung. Kita kena teruskan perjuangan. Habiskan kita punya Splash Mania pada hari ni. Okay? Alright, dah sampai lah. Ni dia rumah. Ship Tower. Dah sampai lah. Ke puncak kapal. Okay. Nice. Gila lah. Ini betul-betul macam kapal terapung di udara tu. Depan sikit ni ada skylip. Tapi sekali ni tutup lah. Maksudnya tutup. Okay. So ni dia punya kawasan meriam dia. Boleh nampak bawah ni. Nampak. Steady lah. Di sini pun ada lah. Banyaklah kawasan dia. Tapi tak jelas sangat. Kita ke depan sikit. Okay, ni kawasan depan sikit. Siap ada teropong bang. Nak tengok Mamat Landun dekat seberang sana. Okay, jom kita view sikit. Gila memang tinggi lah rumah atas kapal ni. Boleh nampak lah keseluruhan Splash Mania kat sini. Steady lah rumah.
Sini pun berangin tu. Kuat angin sini tu. Jom kita naik atas sini pula. Tengok apa lagi yang kita boleh nampak kat sini. Kat sini lagi tinggi kawasan ni. Oh. Kita lihat apa ni? Zumi Runway. Oh yo. Zumi Runway eh. Amboi, boleh gayut-gayut ni. Ha, boleh panjat sini. Ha, dia bagi tahu lah. Ush. Memang macam real lah kapal dia. Serius lah juga. Memang sebiji macam kapal. Kapal perang betul ya. Perang zaman dulu. Steady lah. Baik. Ha, siap dengan bekas taruh barang dia macam real. Macam simpan tu. Simpan terkarun. Jom, tengok dari sini. Oh, gila lagi jelas lah. Oh, dah asyat. Alright. So, kita nak pergi mana nak ni? So, dari sini kita boleh nampak lah. Oh, ada terowong ni. Terowong pula. Teropong. Teropong. Ah, boleh nampak lah. View kapal kat sini. Okay, mari kita membunyikan semboyan perang. Apa? Dia punya steering. Marilah steering dah. Mampui. Macam tu buat kapal ni. Okay, Roma. Tempatlah aku nak pergi. Ni dia. Titanic Experience. Okay, jom. Kita naik atas tengok. Macam nak rupa experience Titanic ni. Yang betul ke boleh ni? Boleh terbang sampai ke hujung. Hai. Alright. Mari dia. Kita sampai ke hujung kapal ni. Kawasan paling tajam kali ni. Gambar lah bang, gambar kenangan. Bayar tiket mahal kot. Alright. Okay. Okay, now giliran aku pula naik ke atas. Alright. Oh, akhirnya aku sampai dekat Titanic Experience. Oh, apa hujung ni? Wey, gayat juga wey. Apa? Gila tinggi wey, boleh nampak lah. Boleh nampak lah keseluruhan Splash Mania. Wey, gila mat. Steady lah. Memang steady. Steady teruk wey. Ni gimbal berarti dah habis. So, goyang-goyang sikit lah gambar wey. Okay. Gila. So, alhamdulillah. Sampai juga aku kat puncak puncak Titanic ni. Okay, Roma, syukur alhamdulillah. Settle sudah aku punya review dekat Splash Mania Gamuda Cove. Dekat Dengkil ni. Dengkil, Banting. Memang ini area kawasan ni lah. Aku tak dapat nak gambar semua lah. Tapi aku sempat tunjuk semua benda. Cuma aku ada benda yang aku tak naik, ada benda yang aku naik. Semoga aku punya video ni memberi sedikit info lah dan manfaat kamu semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Bye-bye, Roma. Assalamualaikum.